yang paling penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko besar pada penyebaran COVID-19. Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus untuk kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat, baik itu urusan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan layanan publik lainnya. Transportasi publik tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan moda transportasi tersebut, baik itu kereta api, bus kota, MRT, LRT, bus trans. Yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrian, dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi tersebut, sehingga kita bisa. Tapi akhir-akhir ini, saya melihat komunikasi Pak Gubernur dengan pemerintahan pusat sangat buruk. Tidak ada koordinasi sama sekali. Pak Gubernur harus ingat bahwa kita sebagai pemerintah daerah adalah perwakilan pemerintah pusat. Artinya harus ada koordinasi yang selaras dari pusat sampai ke daerah. Saya malah melihat Pak Anies layaknya gubernur di negara federal yang tidak perlu koordinasi ke pemerintah pusat. Pak Anies harus ingat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya gubernur adalah bawahan presiden. Presiden adalah pemegangan kekuasaan tertinggi pemerintahan. Maka saya berharap Pak Gubernur ke depannya nanti mau berkoordinasi ke pemerintah pusat. Mau berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo. Dan yang berikutnya, sesuai arahan Bapak Presiden terkait penyelenggaraan kendaraan umum massal untuk masyarakat, maka kami kembali menyelenggarakan dengan frekuensi tinggi untuk penyelenggaraan kendaraan umum di Jakarta. Dan kita akan laksanakan dengan social distancing secara disiplin. Artinya akan ada pembatasan jumlah penumpang per bis dan per gerbong di setiap kendaraan umum yang beroperasi di bawah Pemprov DKI Jakarta. Juga akan ada pembatasan jumlah antrian di dalam halte dan jumlah antrian di dalam stasiun. Mikir.